Jadi tadi itu dia ya contohnya, kalau kalian nggak perlu tutorial, kalian udah ngerti chord, kalian udah tahu bentuk chord, tahu strumnya gimana, kalian nggak usah nonton tutorialnya. Tapi kalau kalian masih butuh arahan bentuk-bentuk chord, strumnya gimana, kalian nonton tutorial ini aja. Nah jadi itu chordnya itu cuman C mayor 7, terus B minor, terus diulang lagi, terus B minor lagi. Nah, tapi bedanya yang kedua ini langsung ke D minor. Nah, terus C lagi. Terus B minor 7. Terus bass. Nah, kalau kalian nggak tahu bass itu seperti ini. Nah, terus A minor. Nah, udah itu aja chordnya, diulang dari awal sampai akhir. Jadi, gua ulangin sekali lagi, C mayor 7. C minor, C mayor 7, B minor, langsung ke D minor, terus C lagi, terus B minor lagi, terus ke bass, terus ke A minor. Nah, chordnya itu aja diulang ya. Nah, strumming gimana? Strummingnya gampang, cuman down, mute, down, mute. Udah gitu doang. Itu per chord. Kecuali yang chordnya cepat pindah kayak dari B minor ke D minor, itu sekali aja. Jadi kayak down, mute, down, mute. Nah, langsung pindah ya. Jadi cuman down, mute, down, mute gitu ya. Jadi kalau digabung tuh seperti ini.
Nah, udah gitu aja dari awal sampai akhir gitu-gitu aja diulang ya. Dan gue harus cukup video tutorial ini. Semoga bisa membakar semangat kalian untuk memulai main gitar. Jangan malas-malas bangun dari tidur kalian. Ambil gitar kalian, genjerang-genjerang gitar kalian. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Like kalau kalian suka video ini. Jangan lupa juga subscribe, komen, dan share ke teman tetangga atau keluarga kalian. Kasih tau ke mereka kalau ada Kozy Gitar di sini. Selamat mencoba, selamat berlatih. See you, bye-bye.